Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan Sepijuk Berita. Pemkab Magetan terkendala tenaga baik dokter hewan dan paramedik yang terbatas, hanya 16 orang. Sementara jumlah sapi yang terjangkit PMK sudah meluas ke 18 kecamatan di Kabupaten Magetan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Magetan terus meluas. Kini sudah menyebar di 18 kecamatan sekabupaten Magetan. Bahkan di Desa Janggan, Kecamatan Poncol, sebagai sentra peternakan sapi, juga banyak yang terjangkit PMK. Bupati Magetan Suprawoto menjelaskan penanganan hewan ternak yang terjangkit PMK terus dilakukan oleh petugas, baik dokter hewan atau paramedik. Namun Pemkab khususnya Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan terkendala minimnya petugas lapangan, baik dokter hewan atau paramedik. Saat ini hanya ada 16 petugas di lapangan. Tentu jumlah ini tidak sebanding dengan populasi hewan ternak atau sapi yang dinyatakan positif PMK. Dari itu masyarakat diminta tetap tidak panik dan bersabar apabila petugas tidak langsung datang, mengingat banyaknya jumlah sapi yang harus ditangani. Seperti yang sudah dianukan ada posko, ya, terus kemudian tenaga kesehatan kita, kesehatan hewan turun. Hanya memang kita ini jumlahnya kan terbatas ya, ada berapa 16 atau berapa cuma ya. Jadi akhirnya dengan jumlah yang demikian besar kan berdasarkan apa ya, laporannya itu berdasarkan ini yang duluan mana ya dan seterusnya, makanya ada delay waktu ya penanganan. Data dari Dinas Peternakan dan Perikanan Magetan, jumlah hewan ternak yang terjangkit PMK sebanyak 605 ekor yang didominasi sapi. Sebagian sudah sembuh dan tidak ada laporan sapi mati karena PMK. M. Ramzi, JTV, Magetan.